Nah, ini untuk perpaduan warnanya, warna pink dan coklat, saudara ya, biar kelihatan lebih hidup. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudaraku, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan saudaraku semuanya sehat, rezeki melimpah dan hidupnya berkah. Nah, saudaraku, hari ini adalah hari yang ke-12 ya, yaitu tahap finishing. Insya Allah di hari yang ke-12 ini semuanya akan tuntas beres. Dan mungkin saudaraku ini hari yang terakhir ya, hari yang ke-12. Nah, perlu diketahui hari ini adalah hari Jumat, saudara ya. Sengaja saya suruh masuk hari Jumat karena ini hari terakhir, saudara. Nah, insya Allah mungkin untuk besok ya, kita akan belanja perabotan rumah tangga buat Mbah Aos, saudara ya. Nah, masya Allah, seperti ini saudaraku ya. Alhamdulillah, rupanya ini beres tuntas ya. Assalamualaikum, Mbah. Ada Bang, Mbah. Aduh, Abah. Wadah, Mang. Kalang suwana. Alhamdulillah, oh aya teh enah geuningan. Aduh, teh enah geuningan. Bang. Bang, kopi, Mbah. Mbah, aya kopi jeung udud banya. Rada telat bah kali ini bah. Kita aya kue udur kopi ya. Ini hari terakhir bah ya. Untuk udur kopi dan makanannya ya. Masya Allah, seperti ini saudaraku ya. Ini hari terakhir untuk renovasi rumahnya Bah Aos. Mudah-mudahan beres tuntas saudara ya. Nah. Ya. Assalamualaikum, Monang. Ada Bang Monang. Alhamdulillah. Monang. Iya, ada Monang kari dispang nomornya, Mang. Monangnya. Heeh. Berarti dispangnya terakhir, insya Allah beres tuntas, Monang. Insya Allah. Alhamdulillah ya. Nah, kita akan lihat ke dalamnya, saudara ya. Begini, saudara ya. Cat nomornya, sadaya nomornya cukupnya, Bah. Ya. Demo. Iya. Nah, ini untuk tungkunya saudara. Nah, kita sekat dengan bambu saudara ya. Nah, cukup lumayan bagus ya. Begini saudara ya. Nah, ini sengaja dalamnya tidak dicat ya. Nanti juga akan hitam ya kalau di sini ya. Kita catnya yang dari luarnya saja. Nah, Allah Akbar. Nah, kita lihat saudara punya ke sini ya. Nah, ini untuk WC-nya. Ya, alhamdulillahnya WC-nya sudah diaci saudara ya. Saudaraku ya, untuk tungkunya ini GRC-nya kita ngambil dari GRC bekas kemarin saudara ya. Nah, ini ada bolong-bolong ya, maklum ini bolong-bolongnya bekas paku yang kemarin ya, tapi inilah nggak apa-apa, bagus. Nah, untuk sebelah kanannya tinggal pasang rispang saudara. Sengaja kami tidak beli rispang, melainkan kita akan membuat rispang dari material yang ada saudara, yaitu dari GRC. Nanti kita potong GRC 20 cm ya saudara. Kita potong 20 cm lalu kita akan memasangnya di atas sana saudara ya.
Nah, ini untuk perpaduan warnanya, warna pink dan coklat, saudara ya, biar kelihatan lebih hidup ataupun lebih elegan ya. Nah, ini tampak kelihatan dari sebelah kanan rumahnya Mbak Aos, saudara ya. Sebelah kanan rumahnya Mbak Aos seperti ini, saudara ya. Nah, ini untuk ventilasinya ya, insya Allah kita akan kasih kawat nyamuk, saudara ya. Nah, sebelah sini ini agak sedikit terbuka, nanti kita kasih kawat nyamuk, saudara. Alhamdulillah, saudaraku ya, seiring dengan finishing rumahnya Baos, maka hujan turun, berarti menandakan ini berkah yang sangat luar biasa, saudara ya. Ya, ya betul bah, itu dimasukin karung bah, biar nanti kelihatan rapi ya. Nanti kan abah bisa gunakan itu sisa pasir buat di sini bah ya tuh, ataupun samping dekat hawu bah. Kan semennya masih ada sisa bah sedikit ya. Ini biar kelihatan rapi. Nah, begitu Pak Aos, kelihatannya lebih bagus Pak Aos ya. Lebih nanti insya Allah abah nanti ini cuci ya, buat dimanfaatkan di dapur bahaya. Ini kan baru kemarin kita beli ya. Ini baru sebenarnya. Tuh, rapih kan kelihatannya. Nanti kan abah nanti bisa digunakan pasir ini, Pak. Untuk lantai. Soalnya itu masih ada sedikit semen, bah. Bah, ini kan kurang cat, bah. Suruh itu Kang Ajat beli cat ya, yang 5 kilo aja, bah ya. Iya. Ini ada 100, yang 5 kilo aja cukup mudah-mudahan ya. Nanti minta notanya, bah. Nah, saudaraku, kekurangan bahan, saudara ya. Dikira bahannya itu sudah pas, ternyata ada kekurangan. Kekurangan kaso tersebut ini muat ngelapisi ya, mau pasang GRC mau dipasang ya. Ini GRC yang sisa mau dipasang, karena ini GRC-nya ukurannya kecil-kecil, malum ini GRC-nya bekas, sehingga butuh kaso yang agak sedikit kerap ya, ataupun banyak. 5 kilo aja, 5 kilo warna sarwaken. Minta bona. Nah, saudaraku, ini kaso kekurangannya ya. Nah, begitu Pak Unang pakai kacamata hitam ya, biar nanti nggak kena mata. Barusan saya perhatikan ini, kasihan Pak Unang ya, pas motong itu matanya kekedipan terus sama bubuk tayar gaji ya. Pak Unang keren euy. Nah, itu keamanan ya. Ada pulangkan bisa pohok, ada awas. Tidak akan kembali. Awas pohok. Mau kembali emang. Aduh, pada tadi kena motor tadi, jauh bahaya. Pasar ruang ya, kepada kita Thank you.
Nih rupanya ada istri bahundang datang nih membantu ya. Nah, sok teh lah karunya pangbereskeun. Nah, bersih eta kan nantinya mau dibawa ke buat di WC teh. Nah, ini istri bahundang saudara ya. Tos teh nang kumaha na? Sok kalau ka itu kapayunkeun eta gelasna. Supaya ngarupi deui sok. Tangkema di kukumahan teh di WC-nya. Kurang terang enak macan beres. Tuh ada bantuan teh nah tuh. Ya, beres. Cok. Bersih mah jinah heuna teh. Nah, untuk depannya kita kasih bangku ya di sini saudara ya. Nah. Kita bikin bangku di sini. Nah, biar nanti Tehna dan Mbak Aos bisa memandang ke sana saudara. Begitu indahnya tuh. Nah. Nah saudaraku ya, ini bangku ya, kita manfaatkan bahan-bahan yang ada. Nah, ini bangkunya sudah mulai beres saudara ya. Wah mantap banget nih. Sama apa ikannya teh? Wajak itu teh? Pindang. Pindang wajak lain? Pindang wajak. Oh, ngeunah atuh gitu mah ngeunah. Sama mangga-mangga sok ajang. Kalihnya baji teh. Tu mangga jat makan mangga jat. Ajak buru atuh. Sok rek. Buru. Ajak buru bae. Ya baos gaskeun baos. Gas ke sana ka imut. Mang pahim mangs beres deui. Kur sawap. Alhamdulillah ini untuk airnya sudah mengalir saudara ya. Nah, ini sudah kering. Nah. Nanti kita kasih jolang yang agak gede saudara ya. Nanti untuk buangannya sini. Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat, masya Allah. Alhamdulillah ya. Tinggal ngecet, kali ngecet, poho. Apa?
Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya renovasi rumahnya Bah Aos telah beres, saudara. Yang mungkin ini 99,9% ya, sudah beres. Alhamdulillah, begini keadaan dalam untuk kamarnya Bah Aos seperti ini, saudara ya. Nah, ini insya Allah kita akan pasang gorden di sini ya, biar tidak terlalu terbuka ke dapur. Nah, sementara di sini ini ruangannya untuk dapur ya, ataupun ruangan untuk makan ya, multiguna saudara ya, bisa digunakan untuk apa saja boleh. Nah ini sudah barangnya sudah habis saudara ya, alhamdulillah. Nah, ini sengaja saya tidak kasih gersel lagi karena ya udah cukup ya, segini juga udah, masya Allah, bersyukur. Nah ini untuk pintunya kita gunakan pintu yang kemarin bekas ya. Nah, ini untuk jendelanya saudara ya. Nah, ini untuk plafonnya saudara ya. Mang Ajat, ada sisa cat nggak? Sisa cat. Ini sebelah sini ya, Mang Ajat, atasnya. Bok, Mang Ajat kesini catnya, Mang Ajat. Ini baju ini dikasih cat ya, biar ada matching. Nah. Iya, betul juga. Kayak yang bawahnya juga boleh dikasih cat lagi, biar kelihatan lebih cantik. Nah, ini semuanya akan dicat saudara ya. Nah, insya Allah kita akan cat semuanya. Beres. Lois Sumanina, alhamdulillahirabbilalamin. Masyaallah. Ya, saudaraku, alhamdulillah renovasi rumahnya Bah Aos telah tuntas 100%. Dan ini membutuhkan waktu 12 hari Kang ya. 12 hari, ini hari terakhir, hari ke-12 hari. Dan alhamdulillah renovasi rumahnya Bah Aos beres tuntas. Dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada donatur Bapak Heru yang telah membiayai ini semuanya. Mudah-mudahan donatur Bapak Heru rezekinya selalu melimpah dan hidupnya berkah. Amin. Nah, ini berarti Pak Unang 7 hari ke Unang ya? Iya. Hah? 7 hari, dan ini 7 hari. Nah, ini ada pembantu, ya, pembantu membantu Pak Unang ya? Iya. Insya Allah. Nah, untuk Pak Unang berarti untuk mengpahilannya, mengpahi 840.000. Iya. Pak Unang 700.000. Dan ini saya kasih Kang Ajat 200.000 sebenarnya ya. Karena dari kemarin dia membantu mempercepat proses renovasinya. Baiklah, kita akan kasih lembur ya saudara ya, karena ini sudah agak sedikit larut ya saudara, sehingga kita akan memberikan bonus lemburan ya.
untuk mempahi 840 ditambah 50. Pas 800. Bang undang dulu biar pas ini ya. 750. 1 2 3 4 5 6 750 ya. Ini lembarannya 50 ya. Undang ya. Terima kasih. Ini Mang Pahi, Mang Pahi berarti 890 Mang Pahi ya. Harus kembalian ya 10.000. Enggak ada, ini kan udah dikasih bonus 50.000 ya. 10.000 ini harus ini jadi ya. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 800. Nah, kembalian 10.000 ya. 890.000 kembalinya 10.000. Dan ini untuk Kang Ajat ya, untuk Kang Ajat 200.000 saya kasih Kang Ajat ya. Terima kasih. Mudah-mudahan diberkahi Bapak Ajat ya. Dia membantu dari kemarin ya. Meskipun tidak full, sebenarnya dia membantu sebenarnya. Kering aja. 100. 200 ya. Ini 200. Kering dia di warung. Nanti lagi. Di warung. Nah, nanti lu Bang, nanti lu Bang ya. Insyaallah untuk kedepannya kita akan membelikan perabotan rumah tangga buat Bah Awos ya. Nah, insya Allah mungkin besok kita akan belanja. Dan ini ada donatur dari Amerika, dari Ibu Zaleha Adnan dan Ibu Dewi. Terima kasih kepada Ibu. Insya Allah besok saya akan memberikan perabotan rumah tangga buat Bah Awos. Oh, satu lagi tidak saya terlupa. Terima kasih juga kepada donatur hamba Allah dari Jakarta yang telah membelikan selang air untuk Bah Awos, dan alhamdulillah airnya sudah bisa ngalir ke sini dan sudah bisa dipakai. Nah, oke saudaraku, cukup dulu pertemuan kali ini. Mudah-mudahan donatur semuanya sehat walafiat dan hidupnya berkah. Amin. Serta juga para penonton channelnya Cik Usman, mudah-mudahan hidupnya berkah. Amin. Saudaraku, insya Allah kedepannya kita akan membantu lagi kepada yang lain, yaitu kepada orang yang sangat membutuhkan. Kami mohon dukung kami, support kami di channelnya Cik Usman. Oke saudaraku, kami mohon maaf. Bersama saya Cik Usman, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah, Teh Nah, ya. Insya Allah ya. Besok saya akan belikan perabotan rumah tangga, Bah ya. Terima kasih. Berarti saya akan belikan wadah piring ya, kastrol ya, dan apalagi Bah, kasur ya. Nah, tapi kita nggak belinya kasur yang gede Bah ya, paling kasur lantai Bah ya, yang agak sedikit gede ya. Karena kalau kasur lantai kan mungkin bisa digolong ya, jadi bisa kelihatan rapi bersih ya. Kalau misalnya Abah habis tidur kan, kalau kasur lantai bisa digolong Bah ya. Kasur lantai dan mungkin insya Allah tadi apa, kastrol ya, kastrol, terus tempat masak begitu ya. Insya Allah besok Bah ya, insya Allah saya akan belikan ke sini Bah ya. Dan kadang awas Tenah ya, Tenah harus menjaga kebersihan Tenah ya. Mbak Aos, jaga dan rawat rumah ini dengan sebaik mungkin biar awet ya Bah ya. Semakin kita resik, semakin kita bersih, maka umur rumah ini akan semakin lama Bah ya. Nanti kan kalau misalnya habis makan langsung cuci Teh Nah. Habis makan langsung dicuci. Pakaian yang kotor langsung dicuci. Kan WC-nya sudah ada di dalam, airnya sudah ngalir ya.